Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bocah Blitar Channel. Ya, kedatangan RWC Raken Wijaya Audio Kediri. Ini bawa truk. Akankah ambil amunisi baru lagi? Ya, tentu saja ya teman-teman. Kita akan review apa yang dibawa RWC hari ini, dibawa pulang maksudnya. Dan ini ada speaker triple magnet. Mantap. Ini seri terbaru ya teman-teman. Ada triple magnet tapi karbon. Ada yang seperti dulu yang seri V655. Kalau yang C ini karbon. Untuk magnet sama juga. Sama-sama triple magnet. Ownernya langsung datang sini dan memantau proses untuk speakernya. Pembukaan palet isinya karbon ya ini. Untuk yang daun kertas tadi sudah di buka juga. Apa? Grading ya? Grading apa? Helmen toh. Ini wis di dalamnya. Pemanat karbon. Bareng YouTuber kondang-kondang semua ya ini di sini. Kondang kabeh. Dan angkat dan mengdiri kuat tuh itu isuk mau angkat di dewe. Nah, di sini di video. Di sini di video. Ada video saya. Okay. Iya aja. Ini apa? Ini ambis. Karbon. Ini kena saloknya tak nge mejo-mejo nanae ngo. Hah? Ya, tak nge mejo-mejo nanae ngo. Lenggi kursi ndak kena nge ceplok. Panas sekali cuacanya ya teman-teman. Ya kan, panas. Oke. Masih proses pembukaan palet. Amunisi baru datang langsung diborong sama bos RWC. Kan
tas teko langsung di borong ya. Senang kat kai gitu. Piye pas betahu. Tekone kapan iki? Jadi totalnya 24 speaker. Jadi karbonnya 12, terus yang daun kertas juga 12. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut lagi untuk video-video dari saya. Oke, ada kurang lebihnya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.